Selamat pagi waktu Bali. Hari ini kita kembali menelusuri alam. Kita menuju Pura Beji, Puncak Mangu. Hadir. Berkaitan dengan profesi acara Siraman Dwaja seluruh Indonesia. Dari Bali kita mengawali dari Mendak Air Suci atau Tirta di Pura Beji Puncak Mangu bersama tim-tim andal Penglingsir Puri Tabanan ini di tengah. Ini di belakang Penglingsir Puri Leleng Panji Sakti. Sambil latihan pranayama. Apa sampai di dada, baru pertengahan di perjalanan Puncak Mangu, tapi hanya di bejinya saja, tidak sampai ke puncaknya. Rahayu, jalan kehidupan berliku memang, contoh realita yang ada. Selamat siang waktu Bali dan Pasar. Hari ini saya Gede Mangku Lingsir masih berada di kawasan Pura Beji Puncak Mangu untuk melungsur Tirta di Pura Beji untuk keperluan Prasista melukat selamang-lamang yang tidak bisa saya sebutkan lambang apa karena ini menyangkut privasi instansi. Semoga segala niat yang timbul dari hati dan rasa belas kasih dari diri kita, apapun doa yang dilantunkan yang dipanjatkan membawa hasil sesuai dengan keinginan kita. Om Lokasamasta Sukino Mbawantu, Om Anubhadra Ketayawantu Wiswada, Rayu untuk kita semua. Ini bejinya Puncak Mangu yang sumber mata airnya mungkin datangnya dari di bawah pohon, di bawah batu yang berlubang ini. Rencana besok kita akan mencari airnya di sini. Semoga lancar besok. Pura Bejinya Puncak Mangu. Rencana kita akan mencari air suci Unas Jerde di sini, mau dibawa ke Jakarta untuk nyiratin Prasista lambang-lambang wenten di Jakarta. Semoga rahayu sarang sami. Dari Pura Beji Puncak Mangu, dari dalam hati saya mengaturkan doa, semoga semutan saya, umat Hindu Sedharma, umat Hindu Senusantara, rahayu. Bagi yang punya masalah, jangan pantang menyerah, jangan putus asa. Semoga dengan doa-doa yang memang benar keluar dari hati dengan tulus ikhlas, mengabaikan dendam, amarah, emosi, dikabulkan doanya. Doa saya menyertai dari Pura Beji Puncak Mangu. Rahayu untuk kita semua. Terus pokoknya ketemu pelinje coba beji kan.
Mumet na lo. Mumet. Kita mararesik di Beji, Roluor Puncak Mangu.